yang aku nak sebenarnya? Apa yang anda nak? Positively, katalah anda rasa anda tak percaya pada suami, aku nak yakin dengan cinta suami contohnya. Okay? Katalah anda nak suami lebih spend masa dengan anda. Biasanya orang cakap, saya tak nak suami saya asyik keluar, ngelepak dengan kawan dia je. Saya tak suka. Saya fokus pada tak suka je. Tapi apa yang anda suka, anda tak fokus. So, cara dia adalah, apa yang anda suka sebenarnya? Apa yang anda nak? Ramai orang dia tak sedar, dia akan cakap pada suami dia, abang ni asyik keluar, asyik tu, asyik ni, fokus pada yang dia tak suka. So, suami akan rasa dihukum, akan rasa dikomplainkan, apa semua. So, impact dia adalah suami semakin buat benda tu. So, bila anda dah tahu apa yang anda nak, contoh anda nak lebih percayakan suami, anda nak sayangkan suami, anda nak disayangi suami, anda nak dijaga oleh suami, ataupun anda nak suami anda mendengari anda, fokus kepada apa yang anda nak. Ni refleksi dalam diri. Okay? So, tanyakan pada diri anda, aku ni fokus kepada apa yang aku nak ke? Ataupun? Apa yang aku tak nak. Apa yang aku tak nak. Boleh tak anda hentikan drama ni? Kan? Sebab, kalau anda perasan, dalam rumah-rumah tangga kita ni, benda ni macam berulang-ulang, macam drama never ending. Tapi drama anda dengan suami anda ni tak habis-habis. Kadang-kadang yang sama. Cik Usna tu berubah-ubah tapi drama anda dengan suami anda tak habis-habis. Bolehkah anda mengambil keputusan menjadi orang yang pertama untuk hentikan drama ni? Kalau anda tak boleh berhentikan drama ataupun anda masih lagi nak salahkan suami, masih lagi rasa macam suami yang kena berubah, selagi itulah drama anda takkan berhenti. Sebab itu faktor utama untuk anda kembalikan kebahagiaan anda dengan suami anda adalah anda yang perlu membuat keputusan untuk berhentikan drama ni. Anda nak sesuatu, anda kena tahu apa tindakan yang betul, yang tepat, okay, yang sesuai untuk dapatkan hasil. Contoh, anda nak suami anda kembali kepada anda, anda nak suami anda bertinggalkan perempuan ketiga. Kalau boleh anda nak tinggalkan. Anda nak tinggalkan dan anda nak suami anda fokus setia pada anda. Apa strategi anda? Apa yang perlu anda buat? Apa tindakan yang anda nak buat? Betul ke berkesan? Dia tak boleh main buat je. Jika anda melakukan hal yang sama, benda yang sama akan berlaku.